Koswara adalah sniper Indonesia yang mendapat pengakuan dunia. Ia termasuk dalam 14 besar sniper S-Roll of Honor di dunia menurut buku Sniper Training, Techniques and Weapons karya Peter Brooke Smith. Beliau berperan dalam operasi militer di Timor Timur pada tahun 1977 hingga 1978, di mana ia berhasil membunuh puluhan anggota Fretilin. Namun, di balik keberhasilannya sebagai sniper, Tatang juga pernah menghadapi momen-momen berbahaya yang hampir merampas nyawanya. Salah satunya adalah ketika ia terjebak oleh 30 orang bersenjata lengkap di sekitarnya. Tatang terperangkap dan tak bisa bergerak sama sekali.